Lagi kita berada di kebun lagi hari ini. Nah, kita nemu sesuatu ini seperti anggur buahnya tuh. Buahnya berminyang. Tapi buahnya ini berbulu dia tuh. Entah bisa dimakan atau enggak. Ini dua tandan ini. Ini satu lagi. Wow, ini nih. Nah, tuh. Entah bisa dimakan atau enggak ini. Penasaran saya. Kita ambil satu tangkai ini. Kita bawa ke rumah. Siapa tahu bisa dikonsumsi ini. Jadi beginilah macam-macam. Kalau daun persis kayak daun. Nah, begini daunnya. Entah bisa dimakan atau enggak ini. Nah, selama ini baru ini saya nanya. Mirip anggur. Cuman dia berbulu. Tuh. Berbulu. Nah, nih berbulu dia. Coba bawa ini dulu, kita cuci ke sungai. Siapa tahu bisa dimakan, baru kita ambil balik lagi nanti kalau sudah pulang. Nemu anggur, anggur hutan. Tuh kayaknya lagi mengikat-ngikat batas dia punya tuh. Apa emek keding? Kita coba buahnya nih, siapa tahu bisa dikonsumsi. Mantap. Sam. Kayak rasa belimbing. Sama-sama betul. Anggur hutan ini. Rasanya seperti belimbing telunjuk kecut luar biasa. Kita gantung di sini biar hewan-hewannya tertarik. Bakar kan. Nah, anak-anak lu tuh. Waduh, kita lagi. Nemu pohon bujaka, kita periksa dulu. Tuh, bujaka merah nih. Tuh. Ih, pohonnya tuh. Naik ke atas. Tuh, menjulang nih cabangnya. Ih, pangkalnya. Tuh pangkal bawah tadi. Ini pangkalnya di sini. Nih pangkalnya. Tuh. Ini pangkal bujakahnya tuh. Tuh. Merambat ke situ. Naik ke atas pohon. Tuh. Suasana kita masih. Mata dulu, obat mata lagi. Obat mata. Lagi melereu nyan, lereu kan mereu pertama. Ini obat herbal alami. Kita suka banyak itu. Tetes lagi. Ulin tuh. Ini masih bagus buat jatuh, baru jatuh nih.
buah ulinnya. Nah, kita dapat buah ulin. Akar yang buat untuk tetes mata alami tadi ini akarnya. Dan naik ke atas tuh. Nih. Begitu. Mata sekarang tuh bebatuan. Nah, kita tukangan. Morning, kain rambat. Cukup mati penuh. Kau ramu. Yang istirahat dulu. Luar biasa keadaan kita tuh. Kita istirahat siang hari dulu.
siang ini kita mau istirahat, kita nemu tau tawai. Kata kaknya nih tau tawai. Nih tau tawai. Kalau di Indonesia pacing-pacing. Ah, nih tau tawai, cuman dia perbedaannya dia berkembang di bawah. Ini kembangnya. Tuh. Nah, ini kembangnya. Tuh, dia dari tanah. Kembang biasa, tau tawai itu dia berkembang di ujung ini. Nah, di ujung pucuk-pucuk ini dia keluar kembang, tapi ini jenisnya tau tawai yang di lahan Kak Nyon ini langka. Nih. Tuh. Nanti kita ambil bibit. Nah, ini. Sama, cuma perbedaan nih. Biasa dia nonggol di ujung sini. Biasa tau tawai itu berkembang. Nah, ini perbedaan tuh, dia berkembang dari tanah. Keluar. Nah, ini perbedaannya tuh. Kita sudah balik ke pondok habis kehujanan. Tadi kehujanan jam 11-an kita balik. Ih, masih hujan lagi, menyambung-menyambung hujannya, selalu menyambung. Jadi, nah itu lanjut aja kita basah. Akhirnya kita balik, istirahat dulu, disuruh stop dulu bekerja.